agamanya, dari agama Islam yang sudah berjamaah ini, maka Allah akan mengganti kaum. Lah, maka dengan keluarnya beberapa orang itu, Allah mengganti beberapa kelompok, beberapa desa, beberapa daerah, penggantinya sudah lebih banyak. Maka tidak usah diharapkan untuk kembalinya, kembali jamaah itu tidak usah diharapkan, karena itu sudah niat keluar dari jamaah. Dan tidak hanya keluar saja, tapi malah ngolok-ngolok, menfitnah, merintangi, dan mengaruhi. Nah itu, lah maka kita ya harus waspada terhadap orang-orang yang pernah jadi jamaah tapi sudah keluar. Nah itu yang harus diwaspadai, jangan sampai masuk ke tempat-tempat kita, di komplek-komplek kita, di masjid-masjid kita, di aula-aula kita, jangan sampai masuk. Karena kalau diperlukan masuk nanti pengaruhi. Nah ternyata ya ada juga yang terpengaruh. Nah itu, nah, maka kita ini sifatnya mageri menjaga jamaah supaya utuh tetap dari menjadi orang jamaah, mulai di dunia ini sampai wafat, sampai husnul khotimah tetap jamaah. Nah ini, maka ya dirambut, ya dipageri. Nah maka supaya dipahami dan mengerti bahwa yang disebut-sebut jamaah di sini orang-orang yang sudah melaksanakan tadi itu. Nah, maka setelah orang melaksanakan menjadi orang jamaah, maka bergabung dengan keimaman, karena sudah menyatu. Jamaah itu menyatu antara imam dan makmum. Nah, maka di sini dari keimaman kewajiban memberikan nasihat, dan jamaah kewajiban taat dan mendengarkan sesuai dengan janji bayatnya, yaitu samikna wa atokna mastatokna, sanggup mendengarkan dan taat sakpolnya kemampuan. Dan dari keimaman juga kewajibannya yaitu nasihat ijtihad, nasihat dan ijtihad, mengatur adil dengan disertai adil rohmit profit muhsin aris. Nah inilah kewajiban dari keimaman. Maka di sini sebagai keimaman, sebagai imam, nasihat kepada jamaah, karena ini merupakan kewajiban. Dan orang jamaah sudah janji sanggup mendengarkan dan taat. Maka pada waktu saat inilah dari imam yang dari biat tampil di ini apa namanya SDC sekarang ini, dan daerah-daerah juga menyambung SDC ini sehingga bisa mendengarkan langsung.